بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإياه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الخيرين الفاضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم نور ظاهري بطاعتك وباطني بمحبتك وقلبي بمعرفتك وروحي بمشاهدتك وسري باستقلال اتصال حضرتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا حبك وحب ما تحبه وحب من تحبه وحب كل عمل يبلغنا إلى حبك واجعل حبك أحب الأشياء إلينا آمين يا رب العالمين معاشر المؤمنين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita melanjutkan kembali mengaji tafsir surat Al-Fatihah. Dan sebelum kita mulai, kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada ruh Al-Mu'allif wa asatidatina masyayikhina jami'an biniyatil barakah Al-Fatihah. نفعنا الله بأنواره وأسراره وعلومه في دارين آمين يا رب العالمين Halaman 14 Fasal Ihdina الصراط المستقيم حتى لا يصحبنا قرين من نزغات الشيطان ووساواسه ورفيق من خطرات النفوس وهواجسها أو يسدنا عن الوصول تعريج في أوطان التقليد أو يحول بيننا وبين الاستبصار ركون لمعتاد من التلقين وتستهوينا آفات من نشو أو هوادة وظن أو عادة وكلل أو ضعف إرادة وطمع مال أو استزادة Ya, masih terkait dengan Siratul Mustaqim. Ya. Dan Siratul Mustaqim ini merupakan jalan yang paling cepat, jalan yang paling dekat menuju Allah. Dan ini jalan bebas hambatan. Dan ketika seseorang berada di Siratul Mustaqim, nah maka setan tidak membiarkan. Karena ketika sudah berada di Siratul Mustaqim, di sini seseorang sudah istilahnya selangkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang tidak ketemu Siratul Mustaqim. Ketemunya Siratul Kufur, Siratul Tughyan, jalan kekufuran, jalan kezaliman. Nah, ketika seorang salik sudah ketemu Siratul Mustaqim, tinggal selangkah dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah berada di Siratul Mustaqim, tugasnya adalah dia mengikuti petunjuk dari al-hudat al-mahdiyyin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan jiwa mereka sendiri menjadi petunjuk, mereka sendiri menjadi nur, mereka sendiri menjadi cahaya. Nah, ketika salik
menemukan siratal mustaqim dan mengikuti bimbingan atau arahan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, maka dia akan sampai di jalan. Ya, tetapi nanti kita akan bahas di sini. Al-Imam Qushairi menjelaskan tentang ancaman-ancaman yang ada di Siratal Mustaqim. Setan tidak membiarkan orang-orang yang berada di Siratal Mustaqim berjalan dengan mulus mencapai tujuannya. Nah, di sini nanti diisyaratkan ya tentang adanya nazaghatus syaiton wa waswasih. Waswas, setan mewaswas. Dan malam ini insya Allah kita akan bahas apa itu was-was dan bagaimana mengatasinya. Jadi seorang ketika berada di Siratal Mustaqim akan diancam oleh setan dengan was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya ini, di was-was dia. Ya. Dan nanti ancaman-ancaman yang lain, ya, taklid, talqin, ya. Berhenti, ada kemalasan, ada kebosanan, dhaful irada, sudah ketemu. Kemauannya lemah, lemah, sudah cukuplah. Atau malah keluar dari tujuannya. Tamak mal au istizada. Kepingin ya, tamak, rakus dalam mencari harta. Ya. Nah ini namanya afat, ini namanya penyakit-penyakit yang memang akan dialami oleh orang-orang yang berada di Siratal Mustaqim supaya mereka menyimpang dari jalan kebenaran. Baik, nanti kita akan bahas itu, dan malam hari ini kita fokusnya kepada was-was ya yang ditebarkan oleh setan, sehingga as-salikin, orang-orang yang berjalan di Siratal Mustaqim itu tidak sampai pada tujuan. Nah, sebelum itu sebagai pengantar, saya ingin mengisyaratkan satu pembahasan menurut saya ini penting. Dan ini ya, masih ada kaitannya dengan was-was. Nanti kita akan bahas, was-was itu sebetulnya timbul, ada di dalam was-was itu ada bentuk keraguan. Ya. Dalam was-was itu ada keraguan, karena itu biasanya cirinya orang was-was itu mengulang-ulang tindakannya. Baik dalam bentuk tindakan atau pikiran. Karena nanti was-was tidak mesti dalam tindakan, bisa juga orang was-was dalam pikiran. Jadi ada masalah yang gak selesai, dipikirin terus. Gimana nih, gimana. Tapi dia nggak punya solusi untuk mengatasinya. Jadi ada was-was dalam pikiran, ada juga was-was dalam tindakan. Ya, tindakannya, dia merasa salah, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Nah, jadi sebetulnya was-was itu adalah ketiadaan ilmu. Ya. Tapi dia merasa soal itu berilmu. Dia merasa lebih yakin kalau pekerjaan itu dilakukan berulang-ulang. Nah, sebelum itu pembahasan di sini sebagai pengantar, dan ini merupakan saripati dari apa yang kita sebut sebagai sistematika berpikir seorang Muslim, atau tepatnya seorang alim. Ya. Karena ketika seorang alim tidak punya sistematika berpikir, namanya nidhamul fikri,
sistematika berpikir, mau tidak mau nanti dia akan berhadapan dengan kontradiksi dalam pemahamannya. Apa yang disampaikannya, apa yang diyakini nanti terlihat tampak kontradiksi. Nah, di sini perlu dia membangun sebuah nidhamul fikri, sebuah sistematika berpikir yang mantiki, yang logis. Ya, saya awali dengan sebuah pertanyaan. Apa mungkin antara satu ilmu dengan ilmu yang lain itu bertentangan? Mungkin. Antara satu ilmu dengan ilmu yang lain mungkin bertentangan. Oke. Atau antara satu ma'rifat dengan ma'rifat yang lain. Bertentangan atau tidak? Bisa nggak bertentangan? Bisa. Sekarang pertanyaannya lebih tegas. Antara ilim dengan din bisa bertentangan? Ilmu pengetahuan, sains. Dengan agama, bisa bertentangan tidak? Misalnya, contohnya, ketika ilmuwan misalnya menetapkan bumi ini apa? Bulat atau datar? Bulat, ya kan? Kemudian, Al-Quran misalnya atau dalil, mau Al-Quran, mau hadis, menyatakan berbeda. Mana yang kita ambil? Quran. Nah, kenapa kita ambil Al-Quran? Padahal, seluruh ilmuwan mengatakan kebalikannya. Berarti bumi misalnya, ilmuwan mengatakan penemuan terakhir tentang bumi apa? Datar apa bulat? Hah? Bulat, kayak telur. Al-Quran mengatakan datar. Berarti kita ambil Al-Quran. Oke. Ini satu poin. Ini contoh saja. Antara akal dan din. Bertentangan, bisa bertentangan atau tidak? Bisa. Bisa, antara akal dan din. Oke, ini bisa semua ini. Pertama tadi, antara ilmu dan pengetahuan saintifik itu bisa bertentangan. Antara ilmu dan antara agama dan ilmu pengetahuan bisa bertentangan. Antara agama dan akal bisa bertentangan. Dan yang ketiga, antara agama dan tasawuf bisa bertentangan? Mestinya tidak. Mestinya tidak, ini beda lagi. Mungkin kalau ditanya tasawuf yang mana yang bertentangan dengan agama. Sekilas ini pembahasan agak jelimet, tapi saya sederhanakan. Dan kita hanya nanti menjadi perenungan bersama. Ini saya sekedar mengisyaratkan saja. Ya. Saya pernah sampaikan bahwa wal alfat al musta'mala fil Qur'an al karim fil anwa'il idrak kasirah rubbama balagat al ishrin. Ada sebagian mufasir menghinggakan bahwa kata-kata yang digunakan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan berbagai bentuk al idrak, pengetahuan, itu banyak sekali. Ada yang menghitung sampai tidak kurang dari 20. Kadon, don, mengira. Perkiraan itu kan itu pengetahuan, don. Husban, hampir sama dengan perkiraan, mengira, menduga, berasumsi. Su'ur, perasaan, merasa, ini juga salah satu bentuk pertunggungan. Zikir, mengingat. Irfan, mengetahui. Faham, pemahaman. Fikih, diraya, yakin. Fikir, ra'yu. Za'am, za'am ini juga, meskipun hampir sama dengan don, tapi makna dakiknya beda. Za'am. Hifid,
hikmah, khibrah, syahadah, akal, dan yulhaq biha. Berarti yulhaq ini dimasukkan dalam kategori anwa'ul idrak tadi, al-qaul. Itu bentuk-bentuk al-qaul. Wal-fatwa, wal-basira, wa nahwa dhalik. Ini semua ada dalam Al-Quran. Berbagai bentuk pengetahuan. Bagaimana manusia menyerap pengetahuan dengan berbagai modelnya tadi. Ini memberi sebuah pesan kuat bahwa Al-Quran ini kitab ilmu. Dan menjunjung tinggi ilmu. Ini dari sini saya berangkat ya, nanti kita ambil sebuah kesimpulan. Dan nanti silakan direnungkan kembali. Al-Quran yang menjunjung tinggi begitu ilmu dan mengecam keras orang-orang yang tidak berakal. Dan ketika nanti orang-orang yang masuk ke neraka sa'ir itu ditanya oleh Allah, kenapa kamu kok bisa masuk ke sini, kok ada di sini? Apa jawaban mereka? Lau kunna nasma'u au na'qilu. Andaikan dulu kita mendengar atau kita berpikir. Nah, agama yang membasiskan ya pada pengetahuan, agama yang bertumbuh pada pengetahuan, kitab suci yang menjunjung tinggi pengetahuan yang luar biasa, dan mungkin ya, sepengetahuan saya enggak ada sebuah kitab suci yang begitu agung, begitu luar biasa menjunjung tinggi daripada Al-Quran. Lalu gimana kita bisa menerima kalau dikatakan bahwa ada pengetahuan, ada penemuan yang itu tidak cocok dengan kitab suci, kitab suci ini. Yang itu bisa bertentangan. Apa itu mungkin? Di satu sisi Al-Quran menjunjung pengetahuan, pengetahuan umum loh, bukan hanya pengetahuan agama. Tapi lalu ternyata misalnya ada temuan-temuan pengetahuan, ilmuwan-ilmuwan yang itu bertentangan dengan Al-Quran. Apa seperti itu? Kontradiksi apa tidak? Bisa jadi karena pengetahuannya di luar Quran. Pengetahuannya? Di luar Quran. Di luar Al-Quran. Ya, nanti ini perlu pencermatan lagi ya. Oke. Yang kedua, akal dan agama. Ajakan untuk berpikir sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Dan bagaimana Allah SWT memuji orang-orang yang berpikir, orang-orang yang menggunakan akalnya. Ya kan, dan syarat minimal orang beragama itu kita bisa lihat dalam bab fikih, syarat pernikahan, syarat wudhu, syarat sholat itu pasti adalah akal. Begitu orang kehilangan akalnya, belum berakal atau belum baligh akalnya, ya, maka dia tidak memenuhi syarat minimal untuk beragama. Ya orang junun, ya kan, pernikahannya fasakh, pernikahannya tidak sah, sholatnya, ibadah-ibadah lainnya, muamalahnya, jual beli misalnya, bisa orang gila jual beli, kan nggak sah kan gitu. Berarti syarat minimal beragama itu akal. Nah pertanyaannya, kalau Islam menjunjung tinggi begitu akal, gimana ada hal-hal yang dikatakan kontradiksi antara akal dan agama dalam hal apa? Karena akalnya dikendalikan oleh nafsu. Nah itu ya, akal yang mana yang dikendalikan oleh nafsu itu? Kita bicara akal yang murni, akal ilahi, akal yang fitrah, bukan akal yang kotor. Nah, akal yang sesuai dengan fitrah itu apa mungkin bertentangan dengan agama? Bukan, saya bertanya, bukan keterbatasan akal ya, beda bertanya. Kita kalau akal terbatas ya, itu tidak saya tanyakan ya. Saya tanyakan itu, apa mungkin akal itu bertentangan dengan agama? Nah ini juga perlu pencermatan lagi. Ya, ini saya ajak jamaah untuk berpikir. Nah kita pembahasannya bukan ini yang sekedar saya isyaratkan saja. Nah yang ketiga, irfan, masalah tasawuf. Tasawuf yang merupakan ilmu yang menekankan kebersihan hati
Di situ seorang arif menyaksikan hakikat, ya, dengan hatinya, ya. Dan Al-Qur'an mengisyaratkan maka dzabal fuadu ma ra'a, sesuatu yang dilihat dengan hati itu enggak mungkin salah. Nah, apa mungkin mukasyafah, penyingkapan yang dialami seorang arif itu bertentangan? Nah, ini juga perlu pencermatan. Tentu kita bicara tentang arif yang benar, ya, bukan mudda'il irfan. Bukan orang yang mengklaim-klaim dia menguasai tasawuf. Nggak, kita bicara tentang orang yang betul-betul memang dia salik ilallah. Dia seorang arif. Apa mungkin kesaksiannya, penyaksiannya itu salah? Nah. Ya. Nah, ini nanti ini akan membentuk sebuah, tadi yang saya sebut sebagai sistem berpikir. Bagaimana pandangan kita terhadap tiga hal ini? Ya. Apa antara agama dan pengetahuan bertentangan atau tidak? Agama dengan apa namanya akal bertentangan tidak? Agama dengan kesaksian seorang, kesaksian irfan, kesaksian seorang arif bertentangan atau tidak? Nah, ini jawaban atas pertanyaan ini itu akan menciptakan sebuah sistematika berpikir pada seseorang, dan itu akan berdampak pada pengamalan, pada pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran-ajaran agama. Yang nanti insya Allah pada kesempatan berbeda kita akan diskusikan lagi masalah ini. Ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kita tentang was-was. Was-was, ya. Saya berangkat dari sebuah kisah. Ada satu ayat kalau enggak salah surat Al-Hajj 78 itu. Ma ja'alallahu min dinikum min haraj. Allah tidak menjadikan agama kalian ini ada haraj, ada kesulitan. Nah, ayat ini kalau enggak salah surat Al-Hajj ayat 78, nanti bisa dicek lagi. Ayat ini bisa menjadikan menjadikan pijakan bagi kita bahwa, dan ini kaidah kalau enggak salah nanti dalam usul fikih ada namanya kaidah la haraj. Bagaimana ada kaidah la dharar wa la dirar, ya kan? Sesuatu yang membahayakan enggak boleh kita amalkan. Nah, itu berdasarkan kaidah la haraj. Tidak boleh ada sesuatu praktek yang itu menyusahkan. Orang was-was itu susah atau tidak? Susah kan, repot. Wudu berlama-lama, mandi berlama-lama, takbir diulang berapa kali. Allah. Ya, nah ini bertentangan dengan ayat tadi yang Allah katakan bahwa Allah ini mempermudah agama untuk kalian, agama ini tidak mempersulit. Dan ingat,
bukan di sini, kemarin di namanya Kang Rahmat, kita ketika menjelaskan tentang bait Maulana Jalaluddin Rumi itu selalu dipakai oleh, itu sebuah kaidah yang dipakai oleh orang sufi. Bokariman kordus warnis, kata Rumi. Kalau kamu bekerja sama dengan ya, zat yang karim, seseorang yang karim, kalau kamu bermuamalah dengan dia, itu gak ada kesulitan, semua akan mudah. Muamalah dengan seorang yang punya sifat karim, karim itu misalnya, ya ente di, tiap bulan ente pasti digaji, tapi dia akan memberikan perhatian ente lebih. Dan itu nanti dilihat keseriusan ente, kesungguhan ente, dia akan memberi perhatian. Bukan hanya kebutuhan jasmani ente, kebutuhan rohani ente diperhatikan, kebahagiaan ente akan diperhatikan. Ini namanya orang yang punya zat karim. Jangan ente, ketika ente bekerja sama dengan orang karim, ente samakan dia dengan orang lain, enggak beda, hisabnya beda. Dia tidak akan mempersulit ente. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan kamu, kayak gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini sifatnya karim. Dan Allah ini kepingin hambanya itu tidak berada dalam kesulitan. Agama ini turun untuk kemudahan, mempermudah. Ya. Was-was itu adalah mempersulit. Ya. Ada satu cerita, ada seorang seorang ulama wudu di, mungkin di zaman seperti ini, zaman musim panas ya, pakai ember gitu wudu, kemudian murid-muridnya juga pada wudu di situ. Selesai sholat dia baru ingat tadi waktu dia wudu itu ternyata ada luka di tangannya dan kena di mana? Darah itu mengenai di ember yang tadi buat wudu tadi. Begitu selesai sholat, dia kasih tahu murid-muridnya, "Wah, tadi setelah saya baru ingat tadi ketika saya wudu tadi itu jari-jari saya luka, keluar apa? Darah itu netes di ember tadi yang buat wudu tadi." Wah. Itu muridnya kan banyak ratusan orang. Wah, kalau gitu nih kita sholatnya enggak sah ini. Nah, kemudian kata ulama, karena ulama ini setingkat mujtahid, udah enggak perlu kalian itu, enggak perlu mengulang, abaikan saja. Abaikan saja. Nah, abaikan saja ini bisa ditafsirkan macam-macam. Karena bisa jadi nanti dalam kaidah usul fikih itu ada pembahasan bahwa ketika pekerjaan itu sudah selesai, ya sudah dihukumi selesai. Kamu kalau misalnya tengah-tengah wudhu ragu apa, baru dipastikan tadi benar nggak saya basuhnya atau ngusapnya, ya kan? Ketika dalam wudhu. Tapi kalau sudah selesai sholat kamu, loh. Kamu sudah selesai wudhu, kamu mikir sambil ngerokok, loh. Tadi wudhu saya benar apa enggak ya? Gimana? Kan mempersulit ini, mau ngulangi lagi, ya kan? Kamu sudah selesai sholat. Udah selesai, udah. Berapa jam? Tadi saya sholat, saya benar apa enggak? Ya kan was-was ini kan akhirnya. Ya kalau sudah selesai, kalau sudah selesai, ya udah selesai. Insya Allah benar, kan gitu lah. Ya kalau enggak gitu, akhirnya setiap kita beribadah apa, kita jadi ragu, ini benar apa enggak ya, ini benar. Was-was. Nah, itu nanti salah satu anunya, sumbernya itu dari setan. Iya kan. Ya, itu. Jadi akhirnya ulama tadi bilang, udah tinggalin. Ya karena dia tidak ingin kemudian kalau masing-masing kemudian sholat lagi itu ratusan orang. Ini sulit. Mempersulit. Insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah. Kemudian ada satu kasus orang kena was-was. Itu tadi datang ke ulama kemudian dia minta gimana caranya bisa mengatasi was-wasnya. Dia bilang, ya tadi
Was-was itu sumbernya dari setan. Was-was sumbernya dari setan. As-syaitan idza usiya lam ya'ud. Setan kalau ditentang, dia tidak akan kembali lagi. Maksudnya apa? Kamu tidak perlu lagi perhatian kepada was-wasmu itu. Hal yang menyebabkan kamu was-was, kamu enggak perlu perhatian. Tinggalkan saja. Kalau kamu memperhatikan was-wasmu, berarti kamu melayani setan. Kamu enggak menentang setan. Nah, kalau kamu tentang setan, jadi setan enggak kembali lagi. Ini salah satu tips, salah satu cara untuk mengatasi was-was. Jadi menentangnya. Kamu lakukan hal yang berbalik. Nah. Jadi kamu lakukan hal yang kebalikannya. Yo, tadi saya ragu tadi wudhu, sudah benar, insya Allah sudah benar. Tadi saya ragu mandi saya sudah benar, insya Allah sudah benar. Sholat, was-was dalam ibadah ini kita bahas. Insya Allah sudah benar. Nah. Jadi salah satu tip menurut keterangan sebagian ulama untuk mengatasi was-was itu adalah lakukan perbuatan yang itu menguntungkan kamu. Memang enggak langsung, men. Was-was ini harus perlu kadang enggak langsung sembuh. Malah sebagian psikolog itu bukan ngasih tip-tip, bukan ngasih amalan, psikolog malah ngasih obat kadang-kadang. Biar tenang. Jadi memang ini penyakit semacam penyakit psikologis. Kalau psikolog kan nggak ada pakai obat-obatan, jadi nggak percaya, makanya misalnya pakai obat, pakai suntik dan lain sebagainya. Iya. Yeah. Nah, salah satu caranya yaitu lakukan perbuatan yang akan menguntungkan kamu. Kamu mana yang lebih memudahkan kamu, menguntungkan kamu, lah itu yang kamu lakukan. Dan itu terus menerus, bisa jadi tahunan, baru nanti kamu bisa sembuh. Ada orang was-was mandi. Mandinya mandi janabah, dia harus lompat-lompat supaya airnya rata. Jadi topik. Ini siapa yang ngajarinya? Kan saya diajari begitu. Kalau enggak nanti saya enggak rata. Makanya setiap kamar mandi kayak orang ribut, kayak orang berantem. Lompat-lompat di kamar mandi semua ya. Nah, ini bentuk was-was. Nah. Nah, itu. Kemudian salah satu, ini penyakit, memang penyakit, penyakit batin, penyakit hati, was-was ini. Ini kita bicara nanti ada model-model was-was, yang kita bahas ini misalnya was-was dalam ibadah, dalam wudhu, dalam sholat, dan lain sebagainya. Kemudian la i'tibar bi ilmil waswasi la fin najasa wala fit taharah. Ilmu yang didapatkan oleh orang yang was-was ya, itu tidak i'tibar, tidak perlu diperhatikan. Baik terkait dengan najasa atau terkait dengan taharah, kebersihan. Dia orang was-was najis, dia mau sholat, dipel dulu 10 kali, baru dia bisa. Atau bersuci, wudhu, sudah wudhu lagi terus. Kamar mandi bisa berjam-jam misalnya, ini was-was. Ini tidak i'tibar, tidak perlu diperhatikan ilmu itu, ilmunya orang yang was-was. Kemudian ada juga orang yang salah menangani orang yang was-was. Misalnya orangnya was-was, maaf, cara pakai cara yang ekstrim, malah disiram kencing, ini biar hilang. Saya
kasih aja sekalian, kasih najis ini nggak benar, malah dia malah bertambah was-wasnya malah menjadi-jadi, itu tidak menyelesaikan masalah. Tambah dikasih kotoran, dikasih, nah itu malah memperparah, bukan menyelesaikan. Jadi saking maksudnya nggak telatennya gitu ya. Kalau masuk ke dukun kayaknya bisa. Dan was-was ini nggak ada hubungannya dengan agama, nggak ada hubungannya dengan agama. Ini murni ini penyakit hati, nggak ada hubungannya dengan agama. Nah, salah satu zikir yang bisa, ada seorang sufi ditanya, saya punya penyakit was-was, alimni zikro, ajari aku sebuah zikir untuk menghilangkan was-wasku. Aku banyakin baca la ilaha illallah, sehari minimal 100 kali, habis sholat subuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu salah satu faedahnya untuk menghilangkan was-was ya. Baca zikir apa? La ilaha illallah. Ya itu minimal 100 kali. Banyakin zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Ini terutama nanti was-was yang paling bahaya itu was-was dalam akidah. Ya. Nah, kemudian dalam keterangan, ada sebuah keterangan dikatakan, ma min qalbin illa walahu udhunan. Di hati seorang ini punya dua telinga. Ala ihdahuma malakun mursyid, walal ukhra syaitanun mufattan. Hada ya'muruhu wa hada yasjuruhu. Jadi hati manusia ini punya dua telinga, yang satu malaikat yang membimbing, yang lain setan yang mengganggu. Yang satu memerintah, yang satu menghalangi. As-syaitan ya'muruhu bil ma'asi, setan memerintahkan berbuat maksiat. Wal malak yasjuruhu anha, malaikat mencegahnya. Dan ini yang dimaksud dalam firman Allah, anil yamini wa anis shimali qa'id, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Yeah. Ada satu ulama akhlak menyindir orang-orang yang was-was. Kamu was-was dalam ibadah, dalam ini. Tapi kenapa kamu enggak melakukan itu dalam muamalah? Dalam urusanmu dengan orang lain, kenapa kamu was-was? Saya tadi benar enggak ngomongin sama orang lain ya? Saya tadi nyakiti orang lain apa enggak? Saya tadi muamalah saya benar enggak ngerugikan orang atau tidak? Saya tadi ngasih orang itu kurang atau tidak? Nah, kenapa dalam muamalah kamu enggak was-was? Oh, dalam ibadah kamu seolah-olah kamu mengulangi, kamu menunjukkan keluar biasaan dalam ibadahmu.
Tapi giliran kamu muamalah, dalam muamalahmu kamu tidak was-was. Malah merugikan dan kamu tenang-tenang saja. Dalam akhlakmu kamu enggak was-was. Saya ini dalam diri saya ada hasud, ada dengki enggak? Musuhi orang atau tidak? Saya ini membawa sifat kikir atau tidak? Kamu enggak pernah was-was. Nah, ini aneh. Jadi dalam ibadah kamu seolah-olah menjadi orang yang baik, orang yang soleh, sampai kamu ulang-ulangi kamu, ya, luar biasa kamu. Tapi kenapa dalam akhlakmu kamu enggak hati-hati? Nah, salah satu bentuk was-was itu yaitu su'udzon. Ini bentuk was-was. Orang berburuk sangka kepada orang, ini salah satu bentuk was-was yang bahaya. Dan was-was ini macamnya banyak loh. Ada ulama akhlak menghitung tidak kurang dari 100 model was-was. Ya, 100 model was-was. Dan was-was ini sebetulnya timbul daripada dha'af fil akal, kelemahan dari akal. Karena itu kalau biasanya perempuan kena was-was, lebih susah sembuhnya. Ya, kenapa? Karena perempuan cenderung emosional. Ini perempuan yang tidak terdidik ya, secara umum. Kalau perempuan kena was-was, ya bisa sembuh. Siapapun kena was-was bisa sembuh. Cuma kalau kita laki-laki, karena cenderung secara umum rasional ya kan, kalau perempuan kan lebih emosional, menghayati. Jadi was-wasnya dia ikhlas betul dalam was-wasnya. Jadi karena terlalu ikhlas dalam was-wasnya. Tapi sangat jarang. Jarang juga ya? Malah laki-laki yang sering was-was. Iya. Makanya itu. Karena begitu kena, sembuhnya susah. Iya. Ini karena dha'af, kelemahan dalam akal. Kelemahan dalam akal. Iya. Yaitu tadi, anehnya kan gitu, orang was-was, dalam ibadah was-was, tapi dalam urusan muamalah enggak pernah was-was. Urusan sama orang enggak pernah was-was. Tadi, saya tadi sudah memberikan haknya sesuai dengan dia atau tidak ya, enggak pernah was-was. Enggak dicek lagi, enggak dibandingkan lagi. Enggak diulang lagi, iya kan? Ini dalam muamalah, hubungan sama orang, terutama urusan uang ya. Benar, ada yang kurang enggak ya? Enggak was-was orang. Malah dia seneng kalau ngasihnya kurang kan? Tidak was-was dalam muamalah. Ini kan aneh. Kemudian dalam akhlak. Ada was-was. Biasa. Saya tadi, ucapan saya tadi ini baik atau benar ya? Menyinggung perasaan orang atau tidak? Enggak pernah was-was, diulang lagi. Ditanyakan lagi. Dikoreksi lagi. Ini menjadi masalah. Dan yang utamanya dalam su'udzon. Prasangka buruk kepada sesama. Nah ini bentuk was-was yang sangat mengkhawatirkan, berburuk sangka kepada orang lain, berburuk sangka kepada seorang muslim. Bahkan misalnya ketika kita secara zahir ngelihat orang ini kok gak sholat, kita jangan berburuk sangka dulu. Mungkin dia sakit, mungkin apa. Kita cari 1000 alasan untuk membenarkan kenapa orang ini misalnya tidak sholat. Dan itu urusan dia. Itu bukan kewajiban kita. Jadi jangan terus mengklaim ketika secara zahir orang tidak beribadah, dia bukan ahli iman, dia ahli fasik, enggak juga. Begitu. Ini kata Sayyidina Ali, ketika kamu kumpul di tengah masyarakat, kamu jangan pernah merasa kamu lebih hebat daripada orang lain. Jangan pernah mencela orang lain. Karena kamu tidak tahu di antara hamba-hamba Allah ini siapa yang kekasih-kekasihnya Allah. Ketika kamu berburuk sangka kepada salah seorang dari mereka dan ternyata dia adalah kekasihnya Allah, kamu akan dihukum oleh Allah SWT. Ya, ketika kita bergaul di tengah masyarakat, kita enggak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Ya. Nah. Misalnya kenapa dalam fikih menuduh zina, itu kan orang menuduh zina dan membuktikan bahwa orang zina itu kelihatannya agak mustahil kalau melihat persyaratan fikih ya. Berapa orang Kang Harun saksinya? 4 orang dan maaf-maaf harus ngelihat apa? 4 orang loh, itu bisa bayangkan. Itu kelihatannya agak mustahil secara praktek ya kan. Sebetulnya tujuannya bukan membuktikan benar-benar bisa terjadi, bukan itu maksudnya. Maksudnya Al-Quran apa? Maksudnya apa? Pesan yang ingin disampaikan masalah ini apa? Tahu enggak?
pesannya itu, Al-Quran ingin menjaga kehormatan seseorang itu. Itu penting sekali, menjaga kehormatan orang. Berarti apa? Menjaga darahnya. Kalau kamu menjaga kehormatan satu orang, berarti kamu menghidupkan seluruh manusia. Satu orang, kamu jaga kehormatannya, kewibawaannya, seperti kamu menghidupkan seluruh manusia. Tapi kalau kamu membunuh satu orang, kamu seperti membunuh seluruh manusia. Membunuh kehormatannya. Kamu bunuh karakternya, membunuh karakter orang itu. Kamu ini orang pezina, kamu hanya karena kira kamu lihat dia, kamu pergoki dia masuk berduaan sama perempuan di dalam. Padahal kamu belum lihat dia, maaf-maaf, melakukan sesuatu atau enggak. Kamu melihatnya hanya dia berduaan dengan seorang perempuan asing di kamar. Tetap kamu harus berbaik sangka, kamu enggak bisa melakukan. Menuduh apapun, apalagi sampai menuduh zina. Nah ini luar biasanya ajaran Islam, karena Islam bukan ajaran yang asal-asalan menuduh orang. Kewibawaan orang itu betul-betul dijaga. Kehormatan seseorang. Nah buruk sangka ini merupakan salah satu bentuk was-was yang paling berbahaya termasuk. Dan was-was, menurut saya was-was yang juga yang paling berbahaya itu adalah was-wasul fikri, was-was dalam pemikiran, was-was dalam akidah, keyakinan. Ya. Secara umum sebetulnya kita was-was secara umum, tapi ada was-was yang dibenarkan, ada yang tidak. Secara umum kita tidak bisa meyakin 100% bahwa kita yang paling benar, ya kan? Ya. Tetapi was-was yang dimaksud dalam pemikiran ini, ketika ada orang membawa hujjah kepada kita, ini maksudnya ini. Membawa hujjah kepada kita, ternyata sesuatu yang selama ini kita anggap benar itu ternyata dipatahkan oleh orang ini. Lalu kita, wah, gak mau melanjutkan. Wah, saya daripada ini saya sudah pegang, kalau nanti saya lanjutkan ternyata ini memang rapuh, enggak. Nah, ini namanya kita membiarkan berada dalam was-was. Tapi kita melamun lagi, ingat itu lagi, berpikir itu lagi. Ya. Ini kadang-kadang menimbulkan was-was. Karena itu di akhir zaman ini nanti salah satu yang bahaya mengancam, terutama anak-anak muda itu, yaitu serangan terhadap was-was pemikiran. Orang kemudian anak-anak muda di was-was supaya meninggalkan Islam. Subha-subha bertebaran. Dan kemudian nanti bahkan kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan itu apa? Anak-anak muda ditanya. Karena ini tidak pernah dijelaskan dan tidak pernah didiskusikan di sekolah-sekolah. Anak-anak SD apalagi. Bicara tentang Tuhan. Apalagi mungkin dia dihafal, disuruh ngapalin. SMP juga mungkin menghafal. Ilmu hafalan semua. SMA kurang lebih juga begitu. Jadi tidak matang pemahaman anak-anak itu tentang Tuhan. Allah itu seperti apa gambarannya. Akhirnya begitu mereka bergaul di secara bebas, di medsos dan lain sebagainya, ada orang-orang yang mengkritik. Coba buktikan, kalau Tuhan itu ada, mana buktinya Tuhan itu ada? Gimana? Gak bisa jawab. Akhirnya meragukan, gak bisa membuktikan Tuhan. Akhirnya mereka tertarik kepada misalnya keyakinan bahwa tidak ada Tuhan itu. Atau meragukan keberadaan Tuhan. Nah ini karena apa? Ini persoalannya adalah ini juga tanggung jawab lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, formal, pesantren-pesantren untuk membuat sebuah kurikulum, bahan ajar, buku acuan pelajaran yang di situ Tuhan itu dijelaskan yang kira-kira dengan bahasa yang bisa difahami oleh anak-anak. Dari anak tingkat SD, anak SMP, SMA sudah harus diskusi. Bahkan saya sudah diskusi sama anak-anak, dan anak-anak itu mampu. Untuk anak-anak SD itu saya diskusikan masalah Tuhan itu, meskipun dengan cara yang sederhana ya. Nah, ternyata mampu. Nah itu supaya maksudnya apa? Akalnya terbuka. Bisa mereka menyampaikan pendapatnya, penasarannya tentang itu. Itu apa namanya, kita fasilitasi. Dan itu justru memperkuat keyakinan mereka nanti. Tapi kalau dogma ini kuatnya sebentar.
Nanti begitu dapat serangan, ada yang melemahkan karena di dogma. Dogma itu kan ilmu hafalan saja. Dia sendiri nggak bisa membela diri. Nah, kebanyakan kita sayangnya pemahaman-pemahaman agama itu kita dogmakan kepada anak-anak. Kita dogmakan di sebagian sekolah ya, tidak semua sekolah. Di sebagian sekolah, di sebagian pesantren. Ya, akhirnya kalau didogma terus, karena dihafal, tulis, catat, hafal, ya, nanti anak-anak cuma begitu, dia sendiri nggak pernah berpikir. Pernah nggak misalnya anak-anak SD dikatakan, kalau menurut kamu Tuhan itu seperti apa? Anak-anak SMP, kalau menurut kamu, apa yang kamu bayanganmu tentang Tuhan? Kita minta anak-anak sendiri untuk berpendapat tentang Tuhan. Tuhan yang kamu pahami seperti apa? Nah, ini baru akan menarik. Anak itu akan berpikir, oh iya, iya. Yang saya pahami Tuhan itu seperti ini. Ya, saya kemarin ketika di Jawa Tengah ada anak-anak usia-usia remaja, saya bilang, masing-masing anak satu kata tentang Tuhan. Apa? Satu kata. Penyayang, indah, berkuasa. Hari itu dua kata mulai agak kesulitan. Tiga kata, sulit, mulai mikir lagi. Tuhan dalam banyak kata, silakan. Rata-rata diem semua, agak sulit kan? Kita aja juga akan sulit ketika kita mau menjelaskan Tuhan dalam banyak kata. Dan saya bilang apa? Tuhan ada di kata-katamu. Tuhan ada di kata-katamu. Tapi Tuhan bukan kata-katamu, bukan kata-kataku. Dia di atas kata-kata kita. Nah, ini memberi sebuah pesan bahwa Tuhan ada di kata-kata kita. Penyayang, Tuhan penyayang. Tuhan indah, Tuhan indah. Tuhan berkuasa. Tapi semua kata-kata ini terbatas. Tidak mewakili hakikat tentang Tuhan. Nah, ini mendorong anak-anak untuk terus belajar tentang Allah SWT. Nah, mereka akan berpikir. Mereka akan mencari lagi. Mereka akan membaca lagi. Mereka akan menelaah lagi. Nah, kalau dengan model belajar seperti ini, imannya anak-anak akan kuat di sekolah-sekolah, di pesantren. Lah kalau kemudian kita cekoki saja dengan buku, kita bukan menyalahkan mu'alifnya. Enggak masalah pakai kitab-kitab akidah, kitab apapun. Ya. Tetapi harus kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Nah, dengan cara apa? Mendialogkan. Pemahaman-pemahaman agama itu didialogkan. Nah, itu akan lebih menarik dan anak-anak bisa menjawab tantangan isu-isu subha-subha, was-was pemikiran yang ditimbulkan orang-orang yang memang mencari masalah atau ingin melemahkan iman anak-anak kita, misalnya seperti itu. Ala kulli hal, sebagai kesimpulan, ya, bahwa was-was ini adalah sebuah perangkap yang digunakan oleh setan untuk menjauhkan, ya, orang-orang yang berada di Shiratal Mustaqim, ya. Dan salah satu cara adalah kita sering membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari waswas. Kemudian tadi beberapa hal sudah kita kasih cara-cara dari ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita yang bagaimana untuk menghilangkan was-was. Dan yang paling penting dari semua itu adalah kita minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini ya Rabbun Karim, ya. Sehingga kita tidak perlu mempersulit diri kita, ya, dengan was-was, ya. Was-was itu mempersusah, was-was itu mempersulit, sementara agama ini turun untuk mempermudah kita. Nah. Dan insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas, ya, selain was-was ada namanya khawatir yang ini disyaratkan oleh Imam Qushairi, khataratun nufus, ya, yang kita akan bahas tentang khawatir. Kemudian nanti pembahasan yang lain tentang taklid dan talqin, ya. Kaitannya juga nanti dengan dha'ful irada dan tamak. Ini semua penyakit-penyakit yang menyerang nufus, ini yang akan mengganggu perjalanan seseorang, ya, ke
ketika berada di siratal mustaqim. Nah, ini penyakit-penyakit hati ini yang Imam Qushairi menyebutnya sebagai afat, sebagai penyakit. Ini pengganggu. Penyakit yang bisa membunuh seseorang, ya, menghindarkan seseorang, menghalangi seseorang dari melanjutkan perjalanan di siratal mustaqim. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayahnya, memberikan inayahnya kepada kita dan menerima amal kita yang sedikit dan menjauhkan dari kita, keluarga kita dari penyakit was-was. Salah satu terapinya tadi yaitu dengan kita banyak membaca zikir La ilaha illallah. Ya, La ilaha illallah diulang-ulang pagi hari 100 kali habis subuh, ya. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan dihayati, minta kepada Allah supaya was-wasnya ini dihilangkan oleh Allah SWT. Aku luka liada wa astaghfirullah li walakum wa lisairil muslimin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.